Bagaimana adik-adik? Masih ada semangatnya hari ini? Luar biasa ya. Kita lihat zaman kita ini ya Kak Will ya. Dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga hari ini yang keberapa Kak Will? Yang keenam. Yang keenam. Sekalian Kak Will, judulnya apa Kak Will? Untuk pertemuan yang keenam kali ini judulnya Pekan Suci. Pekan Suci. Nah, adik-adik yang punyanya minggu lalu itu. Bicara mengenai Pekan Suci, mengapa ya Kak kita belajar Pekan Suci hari ini? Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan menyambut Pekan Suci. Nah, ada baiknya jika adik-adik mengenal apa Pekan Suci yang dirayakan oleh gereja kita, oleh umat Katolik di seluruh dunia. Tidak hanya itu adik-adik juga ingat pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kedua, tepatnya adik-adik belajar 5 perintah gereja. Nah, masih ingat tidak bunyinya apa? Nah, salah satu bunyinya itu ada yang ya? Ya, ada yang berbunyi. Nah, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Nah, kenapa demikian? Nah, berbicara tentang Pekan Suci itu erat kaitannya dengan satu kata. Apa ya kira-kira adik-adik tahu satu kata itu? Nah, coba Kak Will, berhubungan dengan satu kata apa ya Kak Will? Pekan Suci ya Kak? Iya. Kalau Pekan Suci itu biasanya identiknya sama Paskah dong Kak. Paskah, benar sekali, Paskah. Paskah merupakan salah satu hari raya umat Katolik. Nah, sekarang Kakak punya pertanyaan buat adik-adik semuanya. Hari raya terbesar umat Katolik itu Natal atau Paskah ya? Nah, adik-adik boleh jawab. Natal, ayo. Ini antara yakin dan tidak yakin ya. Nah, siapa yang jawabannya paling yakin? Natal atau Paskah adik-adik? Paskah. Luar biasa, tepuk tangan dulu Kak Wil. Jawabannya benar ya. Hari raya terbesar umat Kristiani itu adalah Paskah. Karena dari situlah iman Kristiani akan kebangkitan Tuhan bertumbuh. Adik-adik lihat ya. Kenapa Paskah itu menjadi hari raya terbesar? Kita punya Tuhan Yesus yang begitu mencintai kita. Di hari raya Paskah, sebelum Paskah tepatnya, Tuhan Yesus rela memanggul salib. Dan tidak hanya memanggul salib, tapi Tuhan Yesus disiksa, didera, sampai wafat di kayu salib. Untuk apa? Karena Tuhan Yesus berbuat salah? Atau karena Tuhan Yesus melakukan perbuatan jahat? Tidak, Tuhan Yesus melakukan semua itu karena Tuhan Yesus sayang sama kita, sama adik-adik, sama kakak juga, sama semuanya. Tuhan tidak mau manusia jatuh dalam maut karena dosa, tapi Tuhan mau menggantikannya, yaitu dengan memanggul salib. Dan tidak hanya memanggul salib, sebelumnya Tuhan juga disiksa, didera, dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus berhasil mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah hari yang kita rayakan, hari raya Paskah. Selanjutnya Kak. Berbicara tentang Paskah adik-adik, saat ini kita berada dalam rangkaian Paskah, yaitu masa Prapaskah yang identik dengan warna liturgi ungu. Pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk bertobat. Nah, kenapa kita bertobat? Masih ingat adik-adik pembelajaran minggu-minggu yang lalu? Nah, ada yang namanya DOSA. Apa itu Kak Will? Dosa. Dosa. Ya, dosa ya. Kita manusia, kita mudah jatuh dalam dosa. Malas,
marah, apalagi serakah. Masih ingat adik-adik tujuh akar dosa yang adik-adik belajar pada pertemuan kedua? Ingat. Ya, itu semua dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, sadar tidak sadar ya. Malas ikut misa online misalnya, marah pada adik, marah pada papa mama, atau mungkin rakus atau gelojo, makan terus tidak berhenti-berhenti. Kak lapar, nah, boleh makan tapi ada juga batasnya. Atau mungkin bohong, nah, tidak jujur misalnya kepada orang tua atau kepada guru saat pembelajaran online. Wah, banyak sekali ternyata ya kita bisa jatuh dalam dosa. Bayangkan kalau dengan dosa-dosa itu kita harus menghadapi maut bagaimana? Apakah adik-adik berani? Tentu tidak. Kita pasti harus percaya bahwa Tuhan Yesus telah memanggul salib untuk menebus dosa kita. Karena itu di masa Prapaskah ini adik-adik, kita diberi kesempatan untuk melakukan pertobatan. Bukan pertomatan ya. Kalau pertomatan seperti kata Buit minggu lalu, habis tobat kumat ya. Tapi ini bertobat. Kita mau berubah. Kita menjauhi dosa-dosa itu. Dengan apa Kak Will? Dengan bertobat. Iya, dengan pantang dan dengan puasa. Di masa Prapaskah ini yang dimulai sejak Rabu Abu. Nah, kalau kita memulai sesuatu adik-adik seperti lomba lari, lomba apa itu pasti ada startnya ya. Begitu juga masa Prapaskah, ada startnya. Garis startnya itu apa yang menandai mulainya? Nah, hari Rabu Abu. Itulah mengapa dari kemarin para pembina, pengajar, pendamping bilang, ayo ya ikut misa Rabu Abu ya, misa online, jangan lupa Rabu Abu. Nah, karena itu adalah suatu tanda yang penting. Dengan mengikuti misa Rabu Abu online, berarti adik-adik juga mengikuti start. Mengikuti masa Prapaskah ini tanpa ketinggalan startnya. Adik-adik juga ikut di hari Rabu ini untuk mau bertobat, mau berpantang, dan berpuasa. Nah, setelah masa Prapaskah, kita nanti akan dipersiapkan menyambut apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Pekan Suci. Pekan Suci itu artinya pekan satu minggu. Nah, satu minggu di mana kita mempersiapkan diri secara meriah, mempunyai liturgi yang khusus yang perlu dikenal untuk anak-anak. Nah, apa saja pekan suci itu? Satu minggu dari hari Minggu Palma, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Pas satu minggu adik-adik, ini kita kenal dengan pekan suci. Jika minggu lalu dengan Bu Nita, adik-adik belajar sakramen Ekaristi bagian yang pertama. Nah, pada pekan suci ini terdapat liturgi-liturgi khusus yang berbeda dari hari Minggu biasanya. Itulah mengapa hari ini adik-adik belajar untuk mengenal pekan suci. Supaya ketika mengikuti pekan suci, adik-adik benar-benar siap dan memahami makna atau misteri apa yang adik-adik akan jumpai pada perayaan pekan suci nanti. Nah, selanjutnya ada yang dikenal dengan Tri Hari Suci. Tri artinya tiga. Nah, ada tiga hari. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Adik-adik bisa lihat Tri Hari Suci ini ada di dalam pekan suci. Next, Kak. Nah, adik-adik bisa melihat bagian ini ya. Nah, kita sekarang ada dalam masa Prapaskah. Nanti setelah masa Prapaskah, pada hari Kamis Putih barulah kita memasuki Tri Hari Suci. Tapi sebelum Kamis Putih, kita lebih dahulu merayakan Minggu Palma. Nah, Minggu Palma ini mulai atau startnya pekan suci sampai ke Minggu Paskah. Kak, habis dari hari Minggu lanjut ke hari Kamis. Lalu Senin Selasa Rabunya berarti libur ya Kak ya? Oh, jangan salah. Pada hari Senin Selasa dan Rabu itu ada perayaan gereja. Di mana yang
merayakannya adalah para uskup dan para imam. Para uskup dan para imam pada hari Senin, Selasa atau Rabunya itu mengadakan Misa Krisma. Apa itu, Kak? Nah, para imam membaharui janji imamat, janji saat menjadi romo pada Misa Krisma itu. Lalu ada pemberkatan minyak, yaitu seperti minyak katekumen, minyak krisma, dan juga minyak untuk orang sakit. Jadi selama seminggu pekan suci itu tetap ada perayaan. Namun yang dirayakan oleh umat, yaitu seperti yang terlihat pada slide selanjutnya. Silakan, Kak. Iya, Kak Will bisa dibantu bacakan, Kak Will. Oke, jadi pekan suci dimulai dari Minggu Palma, terus nanti masuk Kamis Putih, habis Kamis Putih ada Jumat Agung. Setelah Jumat Agung, nanti Sabtunya ada Sabtu Suci, dan yang terakhir Minggu Paskah. Terima kasih, Kak Will. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ini adalah pekan suci, rangkaian pekan suci yang akan kita pelajari hari ini. Next. Nah, pertama adalah Minggu Palma. Apa Minggu Palma itu? Misteri yang kita rayakan adalah Tuhan Yesus Kristus masuk ke Yerusalem. Dan ini merupakan awal dari pekan suci. Adik-adik tahu, ketika Yesus datang ke Yerusalem, semua mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Wah, lihat, itu Tuhan Yesus. Semua melambaikan daun palem. Ada sukacita di sana. Hosana bagi anak Daud. Berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat tertinggi. Banyak orang melemparkan jubah dan ranting-ranting palem yang diambil dari ladang untuk menyambut Tuhan Yesus. Kenapa daun palma, Kak? Ya, karena cabang pohon palem atau daun palma ini di zaman Romawi menjadi tanda kemenangan. Orang menang mungkin setelah perang biasanya dielu-elukan atau tanda kemenangan itu dengan melambaikan daun palma. Daun palma melambangkan kemenangan atas dosa, kedamaian, dan kehidupan kekal. Nah, apa yang terjadi saat Minggu Palma ini? Kita umat gereja Katolik juga ingin menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Pada masa pekan suci ini, kita seolah-olah ditarik kembali ke zaman Tuhan Yesus. Kita mau merayakan apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus di saat-saat mendekati wafatnya Tuhan Yesus. Next, Kak. Nah, lihat, gereja juga merayakan pekan suci ini. Tampak di gambar ini, adik-adik bisa mengamati, dan Kak Etsa akan beri waktu 10 detik untuk melihat apa yang juga gereja lakukan selama Minggu Palma ini. Silakan dihitung, Kak Will. Oke, 10 detik ya. Dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih, Kak Will. Nah, boleh di next, Kak. Adik-adik bisa lihat, tadi ada pemberkatan daun palma. Salib dan patung di gereja dibungkus dengan kain tanda berduka. Pada hari Minggu Palma dibacakan kisah sengsara Yesus. Warna liturgi. Apa adik-adik lihat tadi jubah romo warnanya apa? Merah. Andai semuanya ya, itu melambangkan pengorbanan. Ya, pengorbanan, keberanian, dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita juga mau menyambut kehadiran Tuhan Yesus di Yerusalem. Kita berarak biasanya dengan daun palma dan kita bernyanyi bersama. Menyanyikan lagu untuk menyambut kedatangan Yesus.
Tidak hanya itu adik-adik. Nah, kalian juga melihat daun palma itu diberkati oleh Romo. Ya, itu menandakan apa? Sebentar lagi akan kakak jelaskan. Sebelum kakak jelaskan, selanjutnya kak. Nah, kakak ada challenge di sini. Adik-adik, coba lihat salib yang ada di rumah ya. Sebanyak-banyaknya. Mungkin di kamar ada, di ruang makan ada. Kak Elsa beri waktu 10 detik ya. Akan dibantu Kak William hitung dari sekarang. Oke. Satu. Kak, diambil apa ini kak? Dua. Diambil. Enggak perlu diambil ya, dilihat ya, aja. Dilihat saja, diamati. Oke. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Ya. Oke, terima kasih Kak Will. Oke. Nah, adik-adik, siapa yang disalib di rumahnya masih ada daun palma tergantung di sana. Ya. Boleh tidak angkat tangannya. Ada yang ada, ada yang enggak. Ya, ada yang tidak ya. Ya, benar sekali. Karena mungkin ada yang daun palmanya sudah dibawa ke gereja untuk dibakar menjadi abu pada Rabu abu. Dan ada juga yang masih ada daun palmanya. Tapi mungkin sudah kering ya. Karena kita belum rayakan Minggu Palma pada tahun ini ya. Sebentar lagi akan kita rayakan. Kenapa adik-adik daun palma itu ada yang diletakkan di salib? Daun palma yang telah diberkati biasanya dibawa pulang dan dipasang di rumah masing-masing. Merupakan tanda bahwa ya kita siap untuk memasuki pekan suci. Kita siap untuk merayakan pekan suci. Nah itulah tanda mengapa daun palma dipasang di rumah. Jika adik-adik melihat papa mama memasang, nanti ketika adik-adik dewasa setelah mengikuti Minggu Palma, pasti adik-adik juga akan melakukan hal yang sama. Itulah kekayaan tradisi gereja Katolik kita. Nah, tetap semangat ya adik-adik. Nah, selalu semangat mengikuti Ekaristi meskipun hanya online. Dan daun palmanya nanti di rumah tetap ya, meskipun misa online gak apa-apa, pakai daun palma gitu ya. Tetap dilambaikan. Nah, itu adalah bukti adik-adik semangat merayakan pekan suci meskipun hanya dari rumah. Iya, next kak. Selanjutnya adalah Trihari Suci yang pertama. Atau dalam pekan suci setelah Minggu Palma adalah Kamis Putih. Nah, adik-adik bisa lihat ini gambar apa? Ada yang tahu? Perjamuan malam terakhir. Seperti minggu lalu pada pembelajaran Ibu Nita mengenai sakramen Ekaristi dijelaskan. Nah, kita merayakan Ekaristi ini karena Tuhan Yesus juga merayakannya. Perjamuan malam terakhir ini terjadi pada hari Kamis Putih ini, di mana saat itu juga lahirnya Ekaristi. Tuhan Yesus mengadakan Ekaristi yang pertama dengan ke-12 muridnya. Pada hari Kamis Putih ini, Tuhan Yesus sendiri yang menyelenggarakan Ekaristi bersama para murid. Namun tidak hanya Ekaristi saja yang terjadi pada hari Kamis Putih ini. Namun ada satu misteri lagi yang terjadi di hari Kamis Putih ini. Apakah misteri itu? Kita lihat tayangan selanjutnya untuk mengetahui apa yang terjadi selain perjamuan suci. Silakan Kak. Yeah.
Nah, adik-adik sudah melihat ya. Tayangan apakah tadi itu adik-adik? Paus Fransiskus membasuh kaki orang di penjara. Ya, benar sekali. Paus Fransiskus melakukan pembasuhan kaki. Kenapa Paus Fransiskus melakukan hal itu? Ya, karena Paus Fransiskus meneladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri melakukan pembasuhan kaki kepada 12 murid setelah perjamuan malam itu. Coba adik-adik ingat di pertemuan yang pertama dengan Kak Rosa, siapa Paus Fransiskus itu? Benar, dalam hierarki gereja itu adalah yang tertinggi. Yang tertinggi pun mau membasuh kaki orang, mau melayani. Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan juga mau membasuh, mencuci kaki dari murid-muridnya. Apakah itu suatu pekerjaan yang wow atau suatu pekerjaan yang luar biasa? Tidak. Setiap orang harus mau merendahkan dirinya untuk mau membasuh atau mencuci kaki sesamanya. Coba adik-adik bayangkan bagaimana ketika adik-adik diminta untuk mencuci kaki, misalnya mencuci kaki temannya atau melakukan misalnya melakukan ini drama untuk mencuci kaki. Nah, mungkin ada yang, wah, kenapa harus mencuci kaki seperti itu? Kaki kan kotor. Nah, mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tapi Tuhan Yesus sendiri mau mencuci kaki. Apa artinya itu? Tuhan Yesus mau menjadi pelayan, mau melayani orang lain. Dan tidak hanya itu adik-adik, itu adalah lambang kerendahan hati. Tidak sombong, mau melayani sesamanya. Kita mau lihat di hari Kamis Putih, apa saja yang ada di gereja kita. Kita masuk mengambil air suci dan tanda salib. Hosti masih ada di dalam tabernakel. Oleh karena itu, karena ada hosti di dalam tabernakel, maka lampu Allah menyala. Mada kemuliaan dinyanyikan setelah selama masa Prapaskah tidak dinyanyikan. Dinyanyikan dengan diiringi lonceng. Teng 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 teng. Dan pada Kamis Putih ada pembasuhan kaki, lambang 12 murid Yesus yang dilakukan oleh Romo yang saat itu memimpin misa. Pada Kamis Putih tidak ada syahadat para rasul. Lalu ada pemindahan dan pentahtaan sakramen Maha Kudus. Ada juga tuguran. Apa ya itu Kak? Tidak mengerti Kak. Nah, sebentar lagi Kakak akan jelaskan supaya adik-adik mengenal apa itu tuguran. Bagaimana pemindahan dan pentahtahan sakramen Maha Kudus. Satu lagi yang perlu diingat, warna liturgi pada hari Kamis Putih. Warna apa adik-adik? Tadi adik-adik lihat? Putih. Ini saja sudah Kamis Putih ya. Warna liturginya putih ya, melambangkan kemuliaan, kegembiraan. Apa harinya aja Kamis Putih ya, pasti pakai baju putih. Benar ya. Lambang kemuliaan, kegembiraan dan kesucian. Next, Kak. Nah, sakramen Maha Kudus dalam Sibori ini diarak. Biasanya setelah misa Romo mengarak atau membawa sakramen Maha Kudus ini ya. Tanpa itu Miss Dinar ya memberikan dupa itu sambil diiringi keprak biasanya ya. Prak 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 prak. Nah, seperti itu. Lalu ditahtakan di tempat khusus untuk dilanjutkan dengan tuguran. Nah, jadi jika sakramen Maha Kudus dalam Sibori ini dipindahkan ke tempat untuk tuguran, apa yang terjadi? Ya, tabernakelnya kosong. Nah, sekarang Kak Etsa lanjut dulu ke tuguran. Apa Kak tuguran itu?
Nah, tuguran ini adalah doa adik-adik. Doa di mana kita mengenangkan saat Yesus mengalami pergulatan batin hingga berpeluh darah di Taman Getsemani. Jadi ingat, saat malam sebelum ditangkap oleh para prajurit itu, Tuhan Yesus sempat berdoa. Ya, karena takut juga Tuhan Yesus, keringatnya jatuh tampak seperti darah. Mungkin adik-adik di sini pernah melihat ya, kisah ini dalam film yang terkenal itu film The Passion of the Christ. Passion of the Christ. Benar. Kita lihat di Injil Markus, dikatakan, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya, ketiganya ini para murid sedang tidur. Dan ia di sini Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk berjaga. Tapi apa? Ya, namanya juga manusia ya. Kadang ada kelemahan, mengantuk adik-adik, tertidur. Ayat selanjutnya dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dari pesan Tuhan Yesus inilah kita mengadakan tuguran setiap malam setelah Kamis Putih. Sepanjang malam umat berdoa dengan giliran mungkin yang sudah ditentukan menemani sakramen Maha Kudus dengan doa-doa yang dinaikkan oleh para umat. Apa kak bedanya tuguran dan adorasi? Kan kita sama-sama berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Ya, pada tuguran, sakramen Maha Kudus ditahtakan dalam sibori. Sedang kalau adik-adik ingat, pada adorasi, sakramen Maha Kudus ditahtakan dalam, ya benar, monstran. Jadi ada perbedaannya ya. Nah, kita sudah berdoa, kita mau mengenangkan. Karena pada hari besoknya Jumat Agung, kita merayakan misteri lagi selanjutnya. Silakan kak. Next, pada hari Jumat Agung, inilah yang terjadi adik-adik. Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Gereja berduka karena kematian Kristus. Kita menghormati salib, kita mengagumi kehidupan Yesus atas ketaatan Tuhan Yesus yang rela memanggul salib hingga wafatnya di kayu salib. Jika kita ditarik atau di-flashback-kan ke zaman Tuhan Yesus, mungkin adik-adik hadir di gambar ini ya, mungkin jauh atau dekat mengikuti jalan salib sepanjang dari Tuhan Yesus ditangkap hingga ke Gunung Golgota, kita tahu itu adalah hal yang tidak mudah. Tidak hanya memanggul salib saja naik ke atas bukit. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus disiksa. Ya, kita lihat darah keluar dari tubuh Yesus. Padahal apa Tuhan Yesus salah? Apa Tuhan Yesus berdosa? Tidak. Apa Tuhan Yesus melakukan kejahatan? Tidak. Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa yang salah. Ya. Adik-adik lihat di gambar ini ada dua penjahat juga yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Salah satu penjahat itu berkata, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ia juga berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Karena mengingat peristiwa ini adik-adik, dan pada saat yang sama, jika kita ditarik pada kejadian yang sama, tentunya kita akan mengenang peristiwa ini. Itulah sebabnya gereja tidak merayakan misa. Di seluruh dunia, gereja tidak merayakan Ekaristi pada hari Jumat Agung. Karena kita menghormati pengorbanan Tuhan Yesus sepanjang memanggul salib hingga ke Gunung Golgota. Pada hari ini
pada pagi harinya biasanya di gereja kita, gereja Roh Kudus, kita mengadakan jalan salib hidup. Apa itu Kak jalan salib hidup? Nah, barangkali ada yang pernah lihat atau pernah ikut di sini, boleh angkat tangan. Iya. Jalan salib. Nah, dari situ kita lihat ya ketika bojo memecut, memecutkan pecutnya itu ya, cepes, cepes itu ya. Betapa hati kita bergetar mendengarnya ya. Itu baru mendengar, apalagi Tuhan Yesus yang terkena cambukan itu ya. Tidak hanya itu, di perhentian yang terakhir kita lihat Tuhan Yesus dipaku tangannya di kayu salib ya. Sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan kita. Jadi adik-adik, berpikirlah dua kali sebelum adik-adik berbuat dosa ya. Karena dosa yang kita lakukan, tapi Tuhan Yesus yang mau menebus dosa-dosa kita. Next, Kak. Pada hari Jumat Agung, masuk gereja, tidak ada air suci. Karena kita menghormati misteri yang dirayakan di Jumat Agung. Hosti tidak di dalam tabernakel. Kemarin di hari Kamis Putih, hosti sudah ditahtakan seperti adik-adik lihat tadi. Karena tabernakel kosong, maka lampu Allah padam. Tidak ada ritus pembuka. Berbeda kan? Tidak ada ritus pembuka. Mada kemuliaan tidak dinyanyikan. Gereja saat ini sedang berduka. Ada pasio, pembacaan sengsara Tuhan Yesus. Ada upacara penghormatan salib. Tapi kita tetap komuni tanpa ekaristi. Tidak ada doa syukur agung. Komuni berlangsung dengan hosti yang tersisa dari hari Kamis Putih. Panti imam kosong, tidak ada hiasan-hiasan. Warna liturginya, adik-adik ingat, merah seperti darah Kristus yang tertumpah untuk menebus kita, melambangkan pengorbanan, keberanian, dan Roh Kudus. Next, Kak. Adik-adik bisa lihat di sini, tidak ada air suci pada hari Jumat Agung. Jadi mungkin kadang sebelum pandemi ya, kakak ingat masih ada yang umat seperti mau mengambil air suci ya. Padahal memang khusus Jumat Agung, air suci tidak ada. Karena kita menghormati misteri yang dirayakan. Umat tidak ada ritus, imam tidak ada ritus pembuka, melakukan penghormatan di depan altar sebelum dimulai ibadah Jumat Agung. Next, Kak. Upacara penghormatan salib. Kita mau melihat Tuhan Yesus yang disalibkan. Perlahan kain tanda berduka dibuka sambil Romo mengarak salib dari depan hingga ke altar. Romo juga setiap kali membuka kain, Romo membacakan atau menyanyikan, lihatlah kayu salib. Lihatlah kayu salib. Apa yang kita lakukan? Kita melihat kayu salib itu. Kita menghormati, kita mau melihat Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Next. Mari kita dengarkan sedikit cuplikan dari pasio adik-adik untuk mengingatkan kita misteri yang kita rayakan pada Jumat Agung ini. Ya, ketika kita mendengarkan pasio ini, kita tahu bahwa inilah perayaan Jumat Agung. Tidak diiringi musik, benar-benar dinyanyikan secara langsung oleh pembaca firman Tuhan saat itu. Next, Kak. Tiba di hari Trihari Suci yang ketiga, masih dalam pekan suci, Kamis, Jumat, dan berikutnya adalah Sabtu Suci. Kita bersiap untuk kebangkitan. Adik-adik diajak untuk hening. Karena pada saat ini Tuhan Yesus dalam kubur.
tetapi cahaya kemuliaan terpancar. Coba adik-adik bayangkan, ketika lampu mati, ya, apa adik-adik bisa berjalan atau melihat sekeliling? Tidak. Iya, tapi ketika malam keluar rumah, kenapa adik-adik masih bisa berjalan dan melihat jalan? Karena ada sedikit cahaya, mungkin dari bulan ya, atau dari lampu di dekat rumah adik-adik. Ini menandakan bahwa secercah cahaya, meskipun itu kecil, tapi itu akan membuat adik-adik dapat melihat di sekelilingnya, tidak terjatuh. Adik-adik bisa melihat keadaan sekitarnya, tidak menjadi takut lagi. Jadi adik-adik tidak perlu takut ya, karena Tuhan sudah mengalahkan semua kegelapan akibat dosa. Dan sebentar lagi Tuhan akan bangkit dari kematian. Itulah kenapa di hari Sabtu Suci ini kita nanti juga akan mengikuti upacara cahaya pada hari Sabtu Suci ini. Adik-adik bersiap untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Next, Kak. Ada upacara cahaya. Bacaan ada 5. Wah, banyak sekali ya. Oke, jadi bacaannya kan ada 5 tuh. Itu ada bacaan pertama, bacaan kedua, terus nanti ada bacaan ketiga, habis bacaan ketiga nanti ada epistola, dan yang terakhir ada bacaan Injil. Ya, nah ini yang membedakan liturgi di Sabtu Suci ya. Kalau adik-adik kemarin mengikuti penjelasan Ibu Nita mengenai liturgi Sabda. Nah, ada bacaan pertama, kedua. Di Sabtu Suci ini beda adik-adik, bacaannya ada 5. Wow, banyak sekali. Ya, itulah yang membedakan Sabtu Suci dengan hari-hari lainnya. Ada pembaruan janji baptis dan diberkati dengan air suci. Jika misalnya 2 kali, biasanya pada misa yang malam itu ada pembaptisan. Dan warna liturginya Sabtu Suci sama dengan Kamis Putih, yaitu warna apa adik-adik? Putih dari semuanya. Ya, putih melambangkan kemuliaan, kegembiraan, dan kesucian. Next, Kak. Nah, ini ada pembaptisan ya, ini ya, lebih tepatnya ya. Nah, pembaruan janji baptis itu apa sih, Kak Etsa? Nah, coba di sini siapa yang dibaptis waktu masih bayi? Saya. Atau masih baby? Saya. Nah, untung semuanya ingat ya. Nah, waktu dibaptis kan nggak mungkin waktu Romo mengucapkan janji baptis lalu babynya bilang, oi, saya menolak, oi, gitu ya. Tidak mungkin babynya bisa berbicara ya. Nah, itu kenapa ada ibu baptis atau wali baptis ya, dan bapak baptis itu. Nah, diulangi kembali janji yang diucapkan itu. Nah, bagi adik-adik yang mungkin dibaptis waktu masih kecil, masih bayi, atau mungkin seperti Kak Etsa ini juga dibaptis waktu masih bayi. Nah, kita mengulangi lagi janji baptis itu. Nah, ini ada sedikit cuplikan ya. Seperti ini janjinya. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, Kak Wil, boleh coba jawab? Ya. Oke, jadi jawabannya, ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Ya, selanjutnya adik-adik juga ikut menjawab ya. Jawabannya ya, saya menolak. Saya bacakan ya. Apakah saudara menolak segala tindakan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur? Yang melanggar sasi usia. Iya, saya menolak. Ya, itu adalah bunyi pembaruan janji baptis. Nah, setelah membarui janji baptis itu, biasanya Romo berkeliling di gereja dan memerciki air suci. Lalu ada nyanyian, syukur kepadamu Tuhan. Nah, seperti itu gambaran sedikit dari pembaruan janji baptis pada misa Sabtu Suci. Nah, seperti kakak janjikan tadi,
kita mau melihat ya pembukaan Misa Sabtu Suci dibuka dengan upacara cahaya. Seperti apakah? Mari kita saksikan bersama-sama. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknya segala masa dan segala abad, kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus. Dan mulia semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalaukan kegelapan dari hati dan budi kita. Amin. Petugas dipersilakan menghalaukan diri Tuhan. Adik-adik, pada upacara cahaya ini imam mengangkat lilin Paskah dan menyanyi Kristus cahaya dunia. Umat menjawab syukur kepada Allah. Demikianlah misteri yang kita rayakan. Ini kayak yang tadi itu ya. Yang namanya adik-adik juga bisa ingat tadi adik-adik membarui janji baptis juga dan juga diperciki dengan air suci. Kenapa seperti itu, Kak? Kenapa terjadi di Sabtu Suci ini? Benar, itu mengingatkan kita seperti pada pertemuan yang pertama dijelaskan. Kita sudah ditebus dalam pembaptisan dan dibersihkan dari dosa asal dan dosa lainnya karena pembaptisan kita. Satu lagi yang perlu adik-adik tahu, pada Misa Sabtu Suci ini, Alleluia juga sudah kembali dinyanyikan. Selama masa Prapaskah, Alleluia tidak dinyanyikan. Next, Kak. Inilah puncak dan akhir dari pekan suci, yaitu Minggu Paskah. Tuhan Yesus sungguh telah bangkit. Tuhan Yesus menang atas maut, bangkit, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah menang atas maut dan bangkit dari antara orang mati. Next. Minggu Paskah adalah perayaan terbesar gereja. Liturgi Misa kembali seperti semula. Alleluia kembali dinyanyikan. Warna liturginya putih atau kuning, melambangkan kemuliaan, kegembiraan, dan kesucian. Seluruh gereja bersuka cita. Next, Kak. Ya, karena hari ini Tuhan Yesus bangkit. Lihat. Nah, jubah romonya ini warna apa, Kak Will? Warna kuning, Kak. Iya. Selalu Kak Edsa ingat ya, pada Minggu Paskah ini, Misa Minggu yang pertama itu biasanya ada Misa Anak. Iya, anak-anak berbondong ke gereja ya. Dan suka cita di hari Minggu Paskah ini. Iya, itu sebelum pandemi ya. Tetap semangat adik-adik. Next. Nah, ini adalah
kita mau melihat misteri kebangkitan. Seperti apa sukacitanya? Kita lihat juga yang terjadi dengan kedua belas murid. Silakan, Kak. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk. Jenazah sang junjungan hilang. Kenapa jenazah junjungan hilang? Dan dua malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar. Percayalah. Percayalah, kami telah melihatnya. Pergilah, lihatlah sendiri. Makam itu kosong. Sang junjungan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami." Ya, adik-adik, lihatlah kubur kosong. Yesus sungguh telah bangkit dan mengalahkan maut bagi kita semua. Silakan dibaca ayatnya, Kak Will. Next. Oke. Okay. Kita bacakan ya ayat dari Injil Lukas bab 24 ayat 6 sampai ke 7. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Demikian. Terima kasih, Kak Will. Demikianlah pembelajaran kita tentang Pekan Suci hari ini, adik-adik. Semoga yang apa adik-adik dengar, adik-adik bisa ingat. Sehingga pada saatnya nanti ketika adik-adik mengikuti Pekan Suci secara online, adik-adik mengerti misteri apa yang dirayakan, dan lebih dari itu adik-adik tahu betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada kita semua tanpa membeda-bedakan siapapun. Sungguh besar kasih Tuhan Yesus kepada adik-adik semuanya. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.